wabarakatuh. Salam ketemu kembali dengan Trubus Semik. Teman-teman, ini ada jumbo ataupun superan. Tapi udah terjadi ya jual beli tadi. Dengan harga 27 tadi. 27 juta yang gede ini. Super sekali, panjang sekitar 2 meter ada ini. Ini akan mendarat di kandang Kali Tengah Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Kali Pak Sinten, Pak? Kali Pak Mahmud. Pak Mahmud ya, ini untuk yang tadi membeli ataupun memaharin. Untuk teman-teman mungkin ada yang minat, silakan ke Pak Mahmud di Kali Tengah Purwanegara nggih. Purwanegara Banjarnegara. Mungkin kalau untuk tahun depan ini lebih monster lagi atau lebih gede lagi. Ini udah cukup besar, tapi masih prospek sekali karena belum ngiseni ataupun belum penuh. Untuk otot-ototnya masih terlihat apa ya, anu lagi nih. Dari belakang semok banget, gede. Kalau di kandang enten pinten, Pak? Pun, Pak. Sedoso. Super enten sedoyo iki. Itu ada stok 10 ekor di kandang Pak Mahmud. Ada 10 ekor. Barangkali dari teman-teman ada yang berminat untuk meneruskan ataupun punya kelangenan untuk siapan tahun depan kurban. Juga mungkin stok-stok yang ngalit ada ya, Pak, yang kecil, Pak. Sedang-sedang. Oh, sedang-sedang. Gede-gede banyak, sedang-sedang juga ready. Ini satu ini memang cukup prospek sekali. Panjang sekali tadi di mahar dengan harga. Karena ini kondisinya licin, kalau terlalu dekat jadi apa, sapinya agak takut, mungkin kurang apa ya, tadinya kurang pegangan ataupun kurang dari pemiliknya, kurang dekat juga untuk, jadi ini kayaknya sapinya agak masih ada takut, belum terlalu jinak itu, tapi aman lah ini. Panjang sekali teman-teman. Kepalanya juga gede. Kita akan shoot dari depan coba biar lebih puas untuk teman-teman yang menyaksikan ini. Nah, ini wajahnya atau face dari tampak depannya. Iya kan? Jadi kita tidak bisa terlalu dekat karena memang sapinya apa, masih belum terlalu jinak ataupun masih takut. Tapi sapi seperti ini kalau misalkan dirawat dengan jadinya telaten atau kasih sayang, pasti jinak, bisa juga untuk tunggangan malah. Super sekali itu, udah mau dimuat. Kompon sedih muat, Mas. Oke, laris-laris, Mas. Matur nuwun, Mas. Ya, untuk teman-teman Pak Mahmud Purwanegara Banjarnegara. Besar sekali ini, paling super ini di pasar ini tadi. Us. Otot-ototnya sudah kelihatan panjang sekali teman-teman.
Ini mungkin kalau dikeluarkan Idul Adha tahun depan udah pangling ini kondisinya. Udah lebih monster lagi yang jelas ini. Mau dituntun dengan dua tali atau dua keluhnya ini. Karena memang masih kualahan ini dua orang aja ada terlalu masih terlalu liar atau overhead ya ini. Biasanya ya. Kalau sapi, sapi memang apa ya, dalam rawatannya jarang dipegang ataupun jarang dilus-lus seperti itu, memang biasanya agak liar. Tapi kalau udah seukuran ini memang liarnya aja 2-3 orang nggak kuat ya, Pak. Ini menaklukkan sapi satu aja kayaknya. Kepona sebelah kulon. Well, nggih, well, tapi sentuhannya kurang. Wush, wush. Kau benar dingin. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Ya, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan memberikan informasi, like dan komen dan install subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih, kesuksesan untuk teman-teman semua. Semoga tetap dalam kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan lancar dalam segala bisnisnya. Amin. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.